Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, sahabat kehidupan. Berbicara dengan kata-kata yang baik adalah kewajiban bagi setiap muslim. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, miskin ataupun kaya. Karena berbicara dengan kata-kata yang baik merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 84, wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu, dan katakanlah lin-nasi, kepada manusia, husna, dengan perkataan yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka berbicaralah dengan baik ataupun diam. Jadi pilihannya ada dua. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, maka diam. Imam Ghazali mengatakan, lisan itu sesuatu yang kecil dan ringan. Akan tetapi, lisan itu bisa mengangkatmu ke derajat yang paling tinggi dan bisa menjatuhkanmu ke derajat yang paling rendah. Orang yang tidak menjaga lisannya, hatinya tidak ada harganya. Karena apa yang keluar dari lisan itu menunjukkan apa yang berada di dalam hati. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan itu ada di dalam hati. Akan tetapi Allah jadikan lisan sebagai pelantara untuk mengungkapkan apa yang berada di dalam hati. Wajah yang kotor tidak akan menyakiti orang lain. Akan tetapi lisan yang kotor sudah pasti akan menyakiti orang lain. Hati-hati setiap kata yang terucap dari lisan kita, karena semuanya akan dicatat oleh malaikat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sahabat iman, sahabat kehidupan, jangan lupa untuk selalu berbuat baik setiap hari buat diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan tentunya buat agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk memberikan dukungan pada channel dakwah kami ya.